Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimin illa khasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala hadihi ila yaumiddin amma ba'du. Jamaah sekalian yang saya hormati, para pengurus dari sini bisa. Ya, oke. Para pengurus dan aktivis serta anggota ataupun simpatisan ITJ Bekasi yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Wildan Hasan yang baik hati tadi sudah mengantarkan acara kita pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf, saya tidak bisa mengikuti sampai selesai ya. Saya hanya punya waktu sampai jam 10 karena saya ditunggu oleh acara kedutaan Malaysia dan Dewan Dakwah ya. Acara pertemuan khusus gitu. Pertama yang ingin saya sampaikan di sini adalah presentasi mengenai masalah politik Syiah di dunia. Kalau mengenai ajaran-ajarannya, saya pikir sudah banyak kajian-kajian, ya, baik dari unsur Majelis Ulama Indonesia ataupun ANAS Bekasi yang sudah dideklarasikan dan berbagai macam tablik-tablik akbar. Saya takut, khawatir saudara-saudara ini bosan dan mau muntah ya dengar kajian-kajian seperti itu, karena ya isinya ya memang tidak masuk akal semua itu. Tetapi yang ingin saya soroti di sini adalah perkembangan-perkembangan terkini mutakhir yang ada di dunia Islam, kaitannya bagaimana kita umat di Indonesia ini harus mewaspadai ya, agar jangan sampai gerakan Syiah ini berubah menjadi gerakan politik yang akan membahayakan kesatuan dan persatuan Indonesia. Kalau dari segi penyimpangan ajarannya, saya kira semua sudah mafhum ya. Sampai Majelis Ulama Indonesia Pusat mengeluarkan buku panduan. Kemudian Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur, berikut 6, sudah ada 6 provinsi MUI provinsi 6 yang juga sudah mengeluarkan fatwa tentang kesesatan Syiah ini. Ya, jadi kalau masalah materi kesesatannya, saya kira teman-teman bisa mengexcuse sendiri ya. Mengenai masalah politik, ya, ini menjadi perhatian kita semua bahwa di dunia Islam sekarang selain masalah-masalah yang itu adalah sifatnya tradisional ya, perseteruan antara umat Islam ya dengan Zionis ya atau dengan komunis ya, itu perseteruan lama sifatnya. Tetapi yang juga menjadi perseteruan yang sifatnya laten ya, dia bahaya tetapi awalnya tidak nampak tetapi lama kelamaan dia menjadi nampak, ini adalah perseteruan umat Islam dengan kelompok Syiah yang memang dari ajaran-ajarannya, dasar-dasar agamanya ini sangat bertentangan, bertolak belakang dengan apa yang diyakini oleh kaum muslimin di dunia ya. Maka itu kita perlu melihat mapping ya, peta politik tentang gerakan Syiah di dunia ini. Kita meyakini jamaah sekalian bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna, yang paripurna ya. Karena bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ditegaskan di dalam Al-Qur'an tentang kesempurnaan Islam ini di dalam surah Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya. Islam ini diridhoi, agama yang sempurna ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyatakan tentang kesempurnaan ajaran Islam ini, tentu saja konsekuensinya bahwa seluruh pokok-pokok ajaran agama ini telah dijelaskan, telah dituntaskan
penjelasannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah pun ridha Islam itu sebagai agama bagi kita, sebagai sistem hidup bagi kita. Nah, kalau kita lihat Islamnya sempurna, tetapi umatnya ya kadang-kadang, atau bukan kadang, sering sebagaimana umat-umat Nabi terdahulu, ini ada saja yang menyimpang. Karena yang namanya pemeluk suatu agama tidak semuanya dijamin saleh. Ada yang toleh, ada soleh, ada toleh. Ya, beda S dengan T. Yang satu baik, yang satu keblinger. Yang satu lurus, yang satu sesat. Yang satu baik, yang satu menyimpang. Itu biasa. Ya, sehingga dalam Al-Qur'an dikatakan waqattanahum fil ardi umama minhumus salihun wa minhum duna dzalik. Ya, dulu Bani Israel dicerai-beraikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya menjadi beberapa banyak macam aliran dan sekte. Ya, ada di antara mereka yang soleh, ada yang tidak soleh. Ya, itu fakta, fakta sosiologis. Ya, ada yang lurus, konsisten mengikuti ya ajaran yang diwahyukan Allah kepada para nabi dan rasul, ada yang menyimpang dan memilih menjadi tersesat. Ya, na'udzubillah min zalik. Ya. Sehingga bagaimana konteks di dalam ajaran Islam ini? Tentu saja Islam sebagai agama yang sempurna dan paripurna, ya, pokok-pokok ajarannya sudah ditegaskan di dalam Quran dan Sunnah Nabi SAW. Tetapi ada saja di antara umatnya yang ingin menyesatkan, ya, yang tidak sesuai dengan pokok-pokok ajaran yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi ingat, ya, Nabi SAW menjamin umat Islam ini tidak akan tersesat semuanya dalam, tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Makanya di dalam konsep Islam itu ada konsep mayoritas, konsep as-sawadul a'zam, yaitu golongan besar di dalam umat ini yang berpegang teguh kepada ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka itu Nabi SAW menjamin la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina hatta ya'tiyahum amrullahi wahum kadhalik atau wahum zahirun. Hadis riwayat Bukhari. Akan tetap ada ya umatku yang mereka itu akan senantiasa berpegang kepada kebenaran sampai datang keputusan Allah, dan mereka tetap menang, mereka tetap menjadi umat yang banyak, umat yang mayoritas. Bedanya umat Islam dengan non muslim seperti yang juga mendapatkan kitab atau pseudo kitab ya, seperti Yahudi dan Nasrani. Kalau Yahudi dan Nasrani itu kenapa mereka menjadi al-maghdub alaihim dan dolin, kenapa mereka dimurkai dan tersesat? Karena kelompok sempalan, sekte yang menyimpang, yang tadinya kecil di dalam agama Yahudi dan Nasrani, lalu menjadi berubah menjadi mayoritas. Ya, itu menjadi mayoritas. Ya, seperti yang merubah doktrin Kristen tentang Tauhid, lalu berubah menjadi Trinitas. Tadinya itu kelompok kecil, kelompok sempalan. Tetapi kemudian disokong oleh kekuasaan, ya, oleh Kaisar Romawi, maka itu menjadi besar dan kemudian dapat memenangkan voting di Konsili Nikea ya, pada tahun 300-an Masehi. Ya, sehingga lalu doktrin Kristen yang tadinya Tauhid berubah total menjadi ya syirik, menjadi Trinitas dan lain sebagainya. Yahudi pun seperti itu. Ya, kelompok-kelompok pendukung Samiri ya, yang mendukung siapa? Yang menyimpang-menyimpang di dalam agama Yahudi, lalu kemudian berhasil mengendalikan ya, semua doktrin-doktrin yang ada dalam agama Yahudi. Nah, berkenaan dengan Islam, Allah Subhanahu wa taala menjaga. Pertama yang dijaga itu Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Quran dijaga oleh Allah keasliannya, keautentikannya. Yang kedua, Allah juga menjaga umat ini. Rasulullah SAW bersabda, la tajtamiu ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Karena Allah dan Rasulnya ingin umat ini menjadi umat yang terbaik. Maka itu dikatakan dalam Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat terbaik. Kalau Allah sudah menetapkan ini umat adalah umat terbaik, maka sampai kiamat ini umat, murid-muridnya Rasulullah, sahabat
dan generasi yang mengikuti mereka adalah juga menjadi umat yang terbaik. Kalau umat terbaik itu berarti umatnya zohir, menang, menjadi mayoritas, itulah namanya khairu ummah. Tidak mungkin umat yang apa namanya, yang menyempal, yang kecil, yang menyesatkan itu kemudian disebut sebagai khairu ummah. Nah, ini konsep-konsep seperti ini di dalam Islam ini harus kita pahami ya. Ada yang mengklaim, biasanya kelompok-kelompok sesat mengatakan, itu kan di dalam Quran yang mayoritas itu selalu dikecam. Wa inna aktsarakum fasikun wa inna aktsarahum kafirun. Banyak dari antara mereka yang fasik dan kafir. Oh, mereka ini ingin mengelabui kita. Bahwa yang dimaksud dengan mayoritas kafir dan fasik itu adalah ya orang-orang yang kafir memang. Ya, orang-orang yang kafir asli memang di dunia ini selalu dia mayoritas. Ya, mereka selalu banyak ya, bukan berarti ditujukan untuk umat Islam ya mayoritas itu adalah kafir. Nauzubillah. Itu penafsiran dari mana itu? Ya, banyak yang seperti itu yang sering saya dengarkan. Jangan salah, mayoritas itu belum tentu benar. Oh, enggak bisa. Di dalam ajaran Islam mayoritas itu dijamin kebenarannya oleh Rasulullah. Makanya falyal zamil jamaah, kita harus mengikuti ya jalan yang ditempuh oleh jamaah umat Islam. Ya, man arada bahbuhatal jannah falyalzamil jamaah. Siapa yang menginginkan luasnya surga, dia harus menetapi manhaj yang ditempuh oleh jamaah kaum muslimin. Wa man syadza syadza ilan nar. Siapa yang menyempal, dia akan menyimpang masuk neraka. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin wallihi ma tawalla wa nuslihi jannah. Kalau kita mengikuti jalan selain jalan orang beriman, konsekuensinya apa? Akan masuk, akan diarahkan menuju neraka. Maka jangan menyempal. Maka ciri umat Islam yang khairu ummah adalah selain dia mengikuti sunnah Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin, adalah mereka mengikuti alaikum bil jamaah, mengikuti jamaah. Arus besar umat Islam ini, karena yang namanya arus besar ini ya semua di situ mekanismenya terhimpun untuk menjaga keaslian dan kemurnian agama Islam. Nah, ini. Maka yang dijamin keselamatannya oleh Rasulullah adalah kelompok dari umat ini yang mengikuti ma'ana alaihi wa ashabi. Ya. Yang mengikuti jalan aku dan yang ditempuh oleh para sahabat-sahabatku yaitu al-jamaah. Maka disitulah lahir istilah ahlus sunnah wal jamaah yang merupakan mayoritas kaum muslimin di dunia ini.